Faqalat im amal an fa na'am. Kata Aisyah, adapun sekarang maka ya aku ceritakan. Pasal apa? Nabi dah wafat. Amma hina sarani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhu al-Quran fi kulli sana marra aw marratain. Kata dia, yang pertama masa Nabi bisik, Nabi bagi tahu Jibril biasanya dia membentangkan kepadaku yu'aridhu membentang. Kata ulama hadis, macam Jibril bentang Quran, Nabi dengar, kemudian Nabi baca, Jibril dengar. Supaya nak pastikan bahawasanya apa yang turun tu dapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setahun sekali. Adapun sekarang Jibril bentangkan ataupun dia bentangkan dua kali, tapi kali ini aku tengok dia bentang dua kali. Dan aku tak berpendapat melainkan ajalku telah hampir. Quran ni dia turun bukan macam ni. Dia bukan turun mula-mula turun Fatihah, lepas tu turun apa? Al-Baqarah, tak. Dia turun dalam ayat-ayat yang berbeza. Bila ayat yang akhir turun, Jibril akan kata ija'al hadha fi makani kadha fi ayatil kadha ba'da ayatil kadha qabla ayatil kadha, macam tu. Jadikan ayat ini pada ayat selepas ayat ini, sebelum ayat ini, pada ayat. Jibril akan beritahu di mana ayat-ayat itu nak diletakkan. Jadi Jibril akan beritahu. Sebab tu bila Jibril bentang tu, maksudnya dia akan atur balik di mana sebenarnya aturan Quran tu. Jangan kita sangka mula-mula turun Fatihah, lepas tu last sekali turun An-Nas, tak. Itu yang Jibril bentang. Bila dah turun semua, Jibril baca balik bagaimana susunannya. Sebab itu ada bab di dalam ilmu tafsir, dia panggil bab munasabat. Munasabat diperkenalkan, mula diperkatakan mengenainya barangkali oleh Al-Hakim An-Naisaburi, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh yang lain. Kenapa ayat ini berada pada ayat ini, sebelum ayat ini dan selepas ayat ini? Kenapa? Apa hikmahnya? Ulama-ulama tafsir meluaskan bab ini. Fakhrul Razi dalam Mafatih Al-Ghaib antara orang yang membahaskan bab ini. Umpamanya, dia munasabat bainas suar, munasabat bainal ayat, dia panggil. Kenapa mula-mula Fatihah dan kemudian Al-Baqarah? Kenapa tidak Fatihah, kemudian Ali Imran? Kenapa? Sebab hikmah pada susunan itu, ada satu bab yang dibahaskan oleh ulama tafsir. Kenapa mula-mula ihdinassiratal mustaqim? Kemudian siratal, kenapa susunannya begitu? Umpamanya, tak apa, yang Fatihah tu memang dia turun serentak, tapi ada ayat-ayat yang diturun tidak serentak. Kenapa ayat ini diletakkan selepas ayat ini umpamanya? Apa hikmahnya? Dibahaskan di nama munasabat baina al-ayat, kemunasabahan di antara ayat-ayat. Dulu banyak ulama yang bahaskan ni. Bagi yang pelajar-pelajar universiti, mungkin yang akhir antara yang tulis ialah Dr. Wahbah Zuhaili. Apabila dia tulis Tafsirul Munir, kita akan dia letak di depan tu munasabat, al-munasabatul ayat, munasabatul suar. Dia antara orang yang mempraktiskan balik yang disebut. Ini ijtihad lah, bukan confirm, ijtihad mereka. Okey. Kata Nabi, bila Jibril datang bagi dua kali, aku rasa nyawa aku dah dekat.